atas nama NKRI. Jadi segala bentuk apapun yang ingin mengganggu NKRI, kita lawan. Negeri ini bukan hanya dimiliki oleh satu kelompok suku atau satu kelompok agama. Jadi tidak ada yang punya hak di sini merasa mewakili mayoritas atau minoritas, itu tidak ada. Kita semua sama. Negeri ini mengayomi bukan satu agama. Negeri ini negeri republik, bukan negeri agama. Jadi konteks apapun, negeri ini mengayomi bukan satu agama. Ada lima agama, ada muslim, ada nasrani, ada hindu, ada buddha. Jadi siapapun yang melecehkan agama di sini, kita lawan. Ya. Mereka yang ingin mendirikan negara agama di sini, silakan keluar dari Indonesia. Ya. Berapa kali ini ada sekelompok perorangan atau segelintir kelompok yang keluar-keluar atas nama agama? Kita mayoritas. Kita jangan takut. Oke, dari Indonesia. Ya. Mengenai berapa lama ini ada pelecehan terhadap satu kelompok agama. Contoh, si Walodi, si Pauza, saya muslim, tapi saya menolak Walodi, menghina agama Nasrani. Kita semua juga akan menolak Pauza, siapapun yang ingin menghina agama Islam. Kita di sini berdiri satu atas nama NKRI. Saya minta kepada kepolisian, jangan takut. Mereka tetunguk-tetunguk yang ada di Indonesia. Gerombol radikal, kita lawan. Ya. Jangan takut dengan korban-korban. Mereka bukan ulama. Tuh. Mereka pengantin jalanan. Yes. Jadi saya minta semua bangsa ini bersatu. Nah, itulah tadi kawan sekilas ya orasi daripada Habib Kribo ya. Habib Kribo. Ya. Di antaranya adalah negara ini adalah negara republik, bukan negeri agama. Ya, sangat setuju kalau saya sangat setuju itu. Sangat setuju. Jadi kurang lebih tekstualnya bahwa ini kan viral di media sosial. Di mana ya, di sini video aksinya Habib Kribo tampak ya, turun ke jalan, teriak-teriak melakukan orasi di atas mobil bak. Nah, ini viral karena pada saat diunggah oleh akun TikTok @asegapsen dan dimuat ulang oleh akun Twitter Toko NU Gus Umar atau @umar_hasibuan75. Dan kita sudah mendengar bahwa dalam video tersebut Habib Kribo tampak lantang menyuarakan pendapatnya ya, dihadiri oleh sejumlah orang ya di sekitar mobil bak. Ya kalau kita amati, Habib Kribo berupaya untuk menyuarakan pendapat soal membela NKRI. Sampai dibilang segala bentuk apapun yang ingin mengganggu NKRI kita lawan. Nah tuh, yang mengganggu NKRI ya, yang mengganggu NKRI banyaklah, koruptor tuh, lawan tuh koruptor. Tuh, KKB Papua sana lawan tuh, ganggu NKRI itu, ganggu ya. Tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke sini otomatis mengganggu NKRI itu, mengganggu ekonomi. Lawan tuh, lawan ya, lawan. Ah, dengan lantang Habib Kribo juga suarakan Indonesia bukan hanya satu kelompok agama saja. Betul. Sepakat. Siapa yang bilang bahwa Indonesia itu hanya satu kelompok, Bib? Tidak ada. Coba tunjukkan, Bib, kepada kita-kita semua ini, kelompok mana yang mengaku bahwa di Indonesia ini adalah kelompok apa, Indonesia berbentuk agama, bukan republik. Tunjukkan siapa yang bilang begitu, Bib, bahwa negara ini negara agama. Coba tunjukkan siapa orangnya gitu loh, Bib. Negeri ini bukan hanya dipimpin oleh satu kelompok suku agama, betul.
Jadi tidak ada yang punya hak di sini mewakili mayoritas atau minoritas. Betul. Ya kan? Eh, sangat setuju itu. Nah, sekarang ini, Bib. Ya kan? Apakah Bib udah tahu nih? Pengangguran terus terjadi di mana-mana. Tenaga kerja asing terus masuk. Terus apa yang Habib lakukan? Ya kan? Ya ini memang ini bukan negara agama, ini negara republik. Siapa yang bilang itu bahwa negeri ini negeri agama? Coba tunjukkan siapa itu. Ya kan? Jadi wah. Oke, ini ya. Ini kalau saya secara garis besar apa yang dikatakan oleh Kribo ini setuju ya bahwa negara NKRI bukan negara agama. Nah, pertanyaannya siapa yang bilang NKRI ini adalah negara beragama, Bib? Ya kan? Yang jelas NKRI ini karena ketuhanan Maha Esa harus mengakui agama. Harus beragama warganya. Nah, terus Habib bilang gak boleh kalau ceramah gak apa nyampaikan sesuatu jangan menghina, jangan mencaci, jangan memaki. Tapi mana Habib Kribo juga memaki-maki orang pada saat orasi begitu kayak Ustaz Baloni. Ya saya sepakat tidak boleh ya, tidak boleh seseorang menghina agama lain. Tidak boleh, setuju itu. Tapi jangan dimaki-maki, Bib. Jangan. Kalau saya setuju itu. Ya, tidak boleh seorang muslim menghina agama lain. Sepakat. Saya sepakat itu. Ya. Tidak boleh agama Kristen menghina agama lain. Sepakat, setuju itu. Saya setuju, sangat setuju. Ya. Tapi kalau yang disebut ini negeri republik bukan negeri agama, coba tunjukkan yang mana itu yang mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri agama. Siapakah yang melakukan itu? Siapakah yang mengatakan ayo jadikan ini negeri agama? Tunjukkan biar semua orang tahu. Jangan sampai asal menuduh, jangan sampai asal ngomong. Kan enggak bagus juga, Bib. Ya. Yang mengganggu NKRI, ayo. Cuma dilihat seperti apakah orang mengganggu NKRI itu? Apakah mengkritik pemerintah itu enggak boleh? Apakah mengkritik penguasa itu enggak boleh? Apakah itu disebut mengganggu NKRI? Kalau mau mengkritik demi kebaikan pemerintah. Karena pemerintah ini bukan manusia sempurna, bukan malaikat penguasa ini. Perlu masukan, perlu kritikan. Apalagi pemerintah diwakili oleh presiden sudah bilang kami butuh dikritik. Sudah ngomong presiden dengan melalui menteri-menterinya. Ya kan? Bahkan aparat Polri melalui Kapolri pernah bilang kami butuh kritikan. Apakah itu mengganggu NKRI? Ya ini yang belum jelas. Ya kan? Tapi apapun itu saya sepakat tidak boleh seorang muslim menghina agama non-muslim. Tidak boleh misalnya seorang umat Kristen menghina agama lain di luar Kristen dan seterusnya, enggak boleh. Sepakat. Saya juga sepakat bahwa negeri ini adalah negeri republik, bukan negeri agama. Sepakat. Tapi selalu bertanya, siapakah yang mengatakan bahwa ini adalah negeri-negeri agama? Saya belum pernah dengar. Nah, ya ini aja, silakan saudaraku yang menonton video ini silakan berikan masukan, tanggapan, tapi pesan saya tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, ya, dan merendahkan serta meremehkan lainnya, kawan. Dan kita selalu senantiasa saling mendoakan agar kita semua diberi keselamatan, kesabaran, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, ya, dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal, bukan dari tempat korupsi. Yang jelas NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negeri kita, kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.